KPM. Kembali ke Teras di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa K untuk Teras. Tadi pagi, wah bukan main. Nisa dah bercakap bahasa Inggeris. Maaf ya kalau ada salah silap. Maklumlah kita sama-sama belajar walau berapa pun umur kita. Baiklah adik-adik, subjek kita hari ini adalah Pendidikan Islam Tingkatan 1 di mana kita akan belajar mengenai topik mukmin bertakwa. Sebelum tu kan adik-adik, kepada mereka dan semua yang menonton, Nisa nak ingatkan supaya kekal menjaga SOP di mana pakailah pelitup muka di mana anda berada walaupun berada di luar. Kalau dah balik rumah, boleh buka dan sentiasa menjaga jarak sosial kita sepanjang sebanyak 1 meter. Pakai hand sanitizer bila perlu dan keraplah mencuci tangan. Kalau anda perlu buka face mask ini, jangan lupa buka dan lipat serta simpan elok-elok supaya kekal bersih. Kalau perlu, bawa mask lebih supaya pakai yang bersih-bersih saja. Kalau dah kotor, jangan ulang pakai, kita simpan dan bolehlah makan atau buat aktiviti sekiranya kita sudah pun menjaga jarak sebanyak 1 meter. Baiklah, hari ini agak menarik kerana saya tak pastilah yang datang di studio Didik TV ini cikgu ke, doktor ke, petani ke. Saya rasa macam jemput cikgu, tapi kalau kita nak kenal siapa mereka, jom kita lihat profil guru-guru ini. Baiklah, ingin memperkenalkan Cikgu Salina daripada SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya serta Cikgu Nurul Nadia dari SMK Perempuan Taman Petaling. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Betul-betul cikgu ke ni? Ya. Nak pergi mana, cikgu? Kami nak datang sini ya, nak mengajar murid-murid kami dari tingkatan 1 At-Taqwa. 1 At-Taqwa. Mana ya, Nisa? Tak nampak mana pun ya, murid ni. Mana anak-anak murid kawan-kawan 1 At-Taqwa kita? Ada tak? Ada tak? Ha, dah ada? Eh, hai, assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Ni betul-betul kan anak murid cikgu ni semuanya rasanya nampak macam ada macam doktor, ada polis, ada bomba dan sebagainya. Hari ini cikgu-cikgu atau ustazah-ustazah kita ada yang seperti doktor, rasanya saya sihat. Suhu saya normal je doktor ya, cikgu ya. Ni cikgu ustazah Nadia nak ke mana? Saya ni kalau sihat macam ni, ya, nak ke mana saya ni? Mungkin nak ke kebun bawa bekal, betul tak? Okey, tak apa. Kita tengok betul tak nanti jawapan Nisa. Baiklah, adik-adik semua, jom kita perkenalkan diri. Kalau nanti kembali ke sekolah, jangan lupa norma baru kita letakkan tangan di dada sebagai tanda salam perkenalan. Jom kita kenalkan diri. Boleh mula dengan Nur Hadirah. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Hadirah Tika binti Muhammad Anis dari sekolah SMKP Taman Petaling. Mempersilakan Haris Ikhwan. Assalamualaikum, nama saya Wan Ahmad Haris Ikhwan dari SMK Taman Datuk Harun. Seterusnya? Dipersilakan Alis Kaisara. Silakan Alis. Hai, assalamualaikum. Nama saya Anis Kaisara binti Muhammad Syukri dari SMK Taman Datuk Harun. Mempersilakan Haris Ikhwan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Arim Izzat dari SMK Taman Dato' Ara. Selamat perkenalan, dipersilakan Amsyah Najwan. Hai, nama saya Amsyah Najwan bin Azli. Saya dari sekolah SMK Taman Dato' Ara. Dipersilakan Maliyah Mawar. Hai, assalamualaikum, nama saya Mawar Nafshua binti Muhammad Zahman. Saya dari SMKP Taman Petaling. Okay. Salam kenal. Alhamdulillah. Nanti kembali ke sekolah, jangan lupa tangan di dada. Salam sejahtera. Ataupun assalamualaikum cikgu. Nisa nampak tak kenapa kami pakai macam ni hari ni? Betullah. Saya kalau ini kita dapat kita tahu meli apa meneka pekerjaan-pekerjaan. Saya ni kerja apa ni? Tak dapat memo ni cikgu. Macam mana ni? Mungkin ada kita. Agaknya Nisa boleh teka tak beberapa orang murid dekat sini? Saya nampak Nur Hadirah pakai stetoskop. So dia adalah doktor. Betul. Okay.
Kalau apa yang lagi? Berkod tu? Yang sana tu. Alamak, Haris Ikhwan ni. Macam sama ada dia ada syarikat jutaan-jutaan ringgit atau seorang peguam. Okay. Antara salah satu mungkin. Nak tahu betul ke tak, cuba tanya pada Haris. Betul tak Haris? Betul tak Haris? Apa pekerjaan Haris? Ya. Yeah. Saya sebagai peguam. Peguam. Baiklah, nanti saya akan hubungi Cik Haris kalau ada kes. Ya. Baiklah, cikgu, kita di studio kita telah pun mengamalkan norma baharu di mana jarak kita pun 1 meter. Sebenarnya studio ni luas, mungkin tak berapa nak nampak. Jadi kita dah boleh buka mask dan jom kita pakai hand sanitizer, cikgu. Okay. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Kita sama-sama. Adik-adik di rumah pun nanti kembali ke sekolah, jangan lupa hand sanitizer, gosok bila perlu. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Sama-sama. Wah, ada peguam kat sini, ada doktor. Siapa lagi kita ada, Ustazah? Okey, kalau kita nampak dekat situ, kita ada Harith selaku pegawai bomber. Pegawai bomber, ya. Rumah terbakar, panggil Harith. Ya, betul. Kita ada Mawar. Mawar. Sebagai pegawai polis, Inspektor Mawar. Frontliner. Kita ada ni yang yang nampak cuma Nisa teka yang pakai tudung pink ni. Tudung pink. Saya rasa mesti dia seorang guru sebab dia pakai nemtek macam guru. Betul ke? Betul. Ya, bijak Nisa. Kemudian kita ada Amsyar, bakal ulama kita pada masa hadapan. Okey Nisa, sebenarnya kenapa kita pakai anak-anak pakai baju saya tertanya-tanya Ustazah. Kenapa Ustazah? Siapapun kita, sama ada kita pemimpin, kita rakyat biasa ataupun bekerjaya seperti seperti guru, penjawat awam yang lain kan, guru, polis, kita mesti ada satu ciri. Walaupun kita petani, peladang, nelayan, kita kena ada satu ciri. Ciri apa tu Ustazah? Kita tanya murid-murid kita. Murid-murid, boleh tak tuliskan apakah ciri yang paling utama yang mesti ada pada setiap individu walau siapa pun kita. Okey, boleh tulis dengan cepat dekat kertas A4. Tiga saat. Okey. Satu. Okey. Dua. Dua setengah. Bagi peluang lagi. 2.9. Ada yang dah jawab? Okay. Ada yang dah tulis? Yang dah bersedia terus angkat. Boleh angkat terus tunjukkan. Okey. Bagus. Ciri yang Mawar tunjukkan. Menepati masa. Mempamerkan, mendermakan harta. Mendermakan. Okay. Menjauhkan diri daripada perkara yang agak sikit yang tidak berguna. Okey, Hadira. Hadira? Tak nampak Hadira. Angkat tinggi sikit, jujur. Anis Kasara, solat. Okey. Sebenarnya inilah tajuk yang kita akan pelajari, iaitu siapapun kita, kita mesti ada satu ciri, iaitu takwa. Baiklah, mungkin cikgu boleh, Ustazah boleh jelaskan apa yang akan kita belajar pada hari ini berkenaan topik takwa. Ya, silakan. Slide kita seterusnya. Nah, ini tajuk kita pada hari ini, mukmin bertakwa. Ya. Seterusnya Nisa, yang kami katakan tadi itu dia bertepatan dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih daripada keturunan, bangsa dan sebagainya. Baiklah, pada kali ini, slide kali ini kita akan mempelajari tajuk surah Al-Baqarah iaitu ayat 1 hingga 5. Untuk makluman murid-murid di rumah, tajuk ini merupakan bacaan, ayat bacaan dan juga ayat hafazan. Jadi murid-murid perlu membacanya dengan betul dan bertajwid, ya. Kemudian cuba hafazkan, murid-murid boleh praktiskan ayat ini bersama guru-guru dan juga ibu bapa di rumah. Jadikanlah ayat ini sebagai salah satu ayat bacaan di dalam ayat solat. Bacaan di dalam solat, ya. Okey, seterusnya kita akan membaca ayat ini dari ayat 1 hingga ayat 5, membaca ayatnya dan juga terjemahannya. Kita mula, Nisa. Ya, okay, anak-anak murid dah bersedia? Semua dah bersedia, ya. Anak-anak murid di rumah juga pun telah bersedia. Ya, sama-sama kita ikuti bacaan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Maksudnya Alif Lam Mim. Ayat kedua.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya daripada Allah dan tentang kesempurnaannya. Ia pula, iaitu Al-Quran, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak. Hendak yang macam mana, Tunisa? Orang-orang yang bertakwa. Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib dan mendirikan ataupun mengerjakan sembahyang serta membelanjakan, iaitu mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami, yang mana Allah berikan kepada mereka. Ayat yang keempat. Wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab, iaitu Al-Quran, yang diturunkan kepadamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang ditunaikan, yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin tentang adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang berjaya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baiklah Ustazah, daripada maksud surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 tadi, saya ada nampak ada perkataan yang dibesarkan. Yeah. Adakah itu kata-kata kunci kita pada hari ini? Betul. Nadia. Jadi, dari ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah, kita dapat rumuskan, iaitu terdapat di antaranya ciri orang bertakwa. Ya? Ciri orang bertakwa. Mm-hmm. Jadi mungkin kita boleh tanya murid kita, apa agaknya ciri-ciri orang bertakwa yang murid-murid boleh kenal pasti ya, dalam ayat ini? Okay, nak tak kita tanya pada murid kita? Ya, jom. Adik-adik kita boleh tolong jawab soalan Ustazah tadi. Mm-hmm. Ciri-ciri orang bertakwa berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Okay, siapa yang nak mula dulu? Siapa yang nak mula dulu? Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Silakan. Okey, ciri yang pertama, apa dia? Okey. Okey, boleh buka mic? Okey, ya, Haris. Haris, silakan. Haris, jangan lupa buka mikrofon ni, okey. Rajin. Okey, rajin. Okey. Oh, sekejap ya, Haris. Ini berdasarkan ini ya, berdasarkan ayat Al-Quran ya, Haris. Okey. Seterusnya, ciri yang kedua. Nampak macam Amsyah nak jawab tu. Okey. Amsyah ada jawapan? Apa ciri-ciri orang bertakwa yang terdapat dalam ayat? Berdisiplin. Okay. Berdisiplin. Seterusnya? Tadi Anis Kaisarah ada angkat tangan. Ya, Anis Kaisarah. Ya. Silakan. Solat. Okay. Ada lagi jawapan? Okay, nak jawab? Ada siapa lagi nak cuba jawab? Okay. Haris Mifzal. Bersyukur. Okey. Ada lagi siapa nak jawab? Nak cuba? Okey. Ada? Tak ada. Ada. Kalau tak ada, kita tengok dulu pada skrin kita. Boleh ya? Ya. Sebelum itu kan Ustazah, kita ada perkongsian mengenai maksud apa tadi? Maksud takwa. Maksud takwa. Kita saksikan dahulu. Okey. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, takwa bermaksud mentaati perintah Allah dan menjauhi segala apa amalan yang dilarang olehnya. Pada pendapat saya, takwa ialah takut kepada Allah, mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis, beringat kepada hari kematian, redha dengan Allah walaupun sedikit. Takwa ialah memelihara hubungan baik dengan Allah SWT. Takwa memelihara diri jangan sampai terlibat dengan perbuatan yang tidak diredai oleh Allah SWT.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sudut pandangan saya, maksud takwa ialah takut kepada Allah. Dengan erti kata lain, kita hendaklah meninggalkan segala larangan Allah dan mengerjakan segala perintah Allah. Oleh itu, kita sebagai hambanya haruslah bertakwa kepada Allah kerana sebaik-baik manusia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Pada pendapat saya, takwa ialah ketaatan kepada perintah dan larangan Allah kerana takut kasih dan hormat kepadanya. Pendek kata, takwa hanya mampu diraih oleh orang yang mempunyai syarat paling asas, iaitu seorang Muslim mustahil orang kafir dan mensyirikkan Allah itu menjadi orang yang bertakwa dan meraih kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pendapat saya, takwa bermaksud mematuhi dan mengerjakan semua suruhan Allah Subhanahu Wa Taala serta menjauhi semua larangannya. Dengan bertakwa, kita dapat mendekatkan diri lebih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Didik TV KPM. Itu dia peta adik-adik kita berkongsi mengenai maksud takwa. Wah, ada yang peta boleh cakap tu, alamak, habislah job Kak Nisa lepas ni. Ya. Tak ada lagu lah, jadi. Silakan Ustazah. Teruskan Nisa. Ya. Okey, antara ciri takwa yang kita dapat daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 ialah, perhatikan ya anak-anak, anak-anak di rumah sila catat dalam buku ya. Okey, yang pertama ialah beriman kepada perkara ghaib. Yang kedua, mendirikan sembahyang. Yang ketiga, menginfakkan hartanya. Yang keempat, beriman kepada kitab. Dan yang kelima ialah beriman kepada hari akhirat. Murid-murid, slot pada kali ini kita akan fokus kepada dua tajuk, iaitu ataupun dua ciri, iaitu beriman kepada perkara ghaib dan mendirikan sembahyang. Okey, baiklah anak-anak, seperti mana yang Ustazah Salina beritahu tadi, okey, kita akan membincangkan hanya dua ciri sahaja. Ya. Beriman dengan perkara ghaib dan juga mendirikan solat. Okey, mari kita tengok apa itu beriman kepada perkara ghaib. Okey, beriman kepada perkara ghaib termasuklah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat, hari akhirat. Hari akhirat, syurga dan neraka. Anak-anak dekat rumah, anak-anak dekat studio, tahu tak apa itu perkara ghaib? Nisa, ada yang tahu tak apa itu perkara ghaib? Ada yang nak bagi tahu tak apa itu perkara ghaib? Siapa yang nak jawab? Boleh angkat tangan. Mungkin boleh bagi contoh perkara ghaib. Silakan Mawar nak cuba. Silakan Mawar. Malaikat. Malaikat. Ya, betul. Ya, okay. Maksud kat sini ya, untuk anak-anak di rumah dan juga di studio, perkara ghaib ini adalah perkara yang tidak dapat dikesan dengan panca indera. Ya. Kita mengetahuinya dengan melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya. Tadi yang pertama kita beriman kepada perkara ghaib, yang kedua adalah mendirikan solat. Saya sebenarnya ada soalan nak tanya mengenai solat itu, tapi saya akan beri laluan kepada Ustazah untuk menjelaskan dahulu tentang ciri yang kedua yang kita akan fokus pada hari ini. Tapi sebelum itu, Ustazah, saya rasa saya kena minum air sikitlah. Saya nak bersedia ni, mana pen saya, mana kertas saya, diharapkan yang di rumah dan adik-adik di Google Meet kita juga dah bersedia dengan pen dan kertas untuk mata pelajaran kita seterusnya. Jangan ke mana-mana, kita rehat dahulu. Okay. Jumpa selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Ke
kembali ke teras di Didik TV kepada mereka yang baru saja menonton. Mata pelajaran kita hari ini adalah pendidikan Islam tingkatan 1. Topik kita adalah mukmin bertakwa. Tadi ustazah telah berkongsi dua fokus kita pada hari ini, iaitu ciri mukmin bertakwa beriman kepada perkara ghaib dan juga mendirikan solat. Teruskan ustazah dengan pelajaran kita. Okey, baiklah anak-anak sekalian. Okay, kita dah bagi tahu tadi tentang yang pertama, ciri yang pertama adalah beriman kepada perkara ghaib. Kita nak tengok pula apa yang dikatakan dengan iman. Apakah maksud iman? Iman menurut bahasa bermaksud membenarkan. Menurut istilah ialah membenarkan dalam hati, mengaku dengan lisan dan juga mengamalkan dengan anggota. Boleh tak ustazah nak minta anak-anak murid kita di studio dan juga di rumah untuk ikut gerak perbuatan ustazah? Okey, baiklah. Okey, jom. Sama-sama kita. Okey. Maksud iman ialah membenarkan dalam hati, mengaku dengan lisan dan juga mengamalkan dengan anggota. Sekali lagi, membenarkan dalam hati, mengaku dengan lisan dan mengamalkan menggunakan anggota. Bagus, hebat anak-anak. Ya, seperti mana yang dalam dalil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud bahawa kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat, kitab-kitab, rasul dan hari akhirat, serta kamu beriman kepada ketentuan yang baik dan juga ketentuan yang buruk. Seterusnya Nisa dan anak-anak murid sekalian, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah membenarkan dengan hati kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta, Pemilik dan Pentadbir alam ini dan hanya Allah yang berhak disembah oleh kita. Pengakuan ini juga dikuatkan dengan pengakuan lisan dan kepatuhan kita kepada suruhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak anak-anak sekalian? Boleh ikut ya? Okey. Okay, sebagaimana dalil dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang bermaksud, katakanlah Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tidak beranak, Allah tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah Nadia, tadi dalam ayat berhubung dengan beriman kepada Allah, mesti ada pengakuan lisan. Betul. Apakah dia pengakuan lisan? Okey, baiklah anak-anak murid sekalian. Okey, kita tengok dekat paparan kita. Ini adalah kalimah apa ni? Boleh tak ustazah nak tanya pada anak murid di studio? Siapa nak jawab? Kalimah apa yang tertera di skrin? Mawar. Ya, Mawar nak cuba jawab tu. Okey. Mawar, silakan. Ya, siapa dia? Okay, kalimah apa ni? Kalimah apa syahadah. Kalimah syahadah. Bagus. Boleh tak ustazah nak minta anak-anak kita, anak-anak murid di studio dan juga di rumah, kita sama-sama melafazkan kalimah syahadah? Boleh? Boleh. Okey, ikut ustazah ya. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad itu. Pesuruh Allah. Bagus anak-anak kita. Seterusnya Ustazah Salina. Okey. Syahadah ini kita akan perbaharui setiap hari. Bagaimanakah caranya kita memperbaharui syahadah kita pada setiap hari? Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Islam dibina atas 5 perkara, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji di Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Maksudnya, kita akan memperbaharui syahadah kita pada setiap hari melalui solat ataupun sembahyang. Jom kita belajar tajuk mendirikan solat.
Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang bermaksud, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semuanya, iaitu secara berjamaah bersama-sama orang-orang yang rukuk. Baiklah murid-murid, kita teliti pula apakah maksud solat. Okey. Solat, ya, dari segi bahasa ialah doa, ya. Kerana di dalam solat kita berdoa kepada Allah sewaktu kita berdiri, sewaktu kita rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya dipenuhi dengan doa dan harapan munajat kepada Allah. Seterusnya, dari segi istilah pula ialah perbuatan dan perkataan yang tertentu dimulai dengan takbiratul ihram, iaitu Allahu Akbar, dan disudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itulah solat. Sekali lagi, solat dari segi bahasa ialah perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Okey, jom kita lihat seterusnya. Apakah kelebihan jika kita menunaikan solat dan apakah akibat jika kita meninggalkan solat? Okey, Ustazah Nadia, mungkin kita boleh tanya dulu sikit kot dengan anak-anak murid kita. Yeah. Apa agaknya kelebihan solat? Ustazah yakin anak-anak kita mesti selalu solat, kan? Yeah. Tak tinggal solat 5 waktu sehari semalam. Okey, kita nak tanya kelebihan dahulu. Ya, yeah. Okey, silakan. Siapa nak jawab? Ya, cepat saja. Siapa nak jawab dulu? Hadirah. Silakan. Mendapat pahala berganda. Mendapat pahala berganda. Okay. Seterusnya? Seterusnya? Hari Saiful, abang, abang bomba, adik bomba kita. Ya, adik bomba kita. Buka, buka mic dulu, Haris. Haris? Ya. Okay. Apa kelebihan? Dimurahkan rezeki. Dimurahkan rezeki. Subhanallah. Seterusnya ada siapa lagi? Ada lagi yang nak jawab? Ada lagi nak jawab? Amsyah nampak macam nak jawab. Okey. Okey. Tak apa. Okay, kita tak cuba tengok dulu. Betul tak apa yang jawapan yang anak-anak murid kita berikan tadi? Semua jawapan yang diberikan oleh anak-anak sebenarnya betul. Betul. Dan banyak lagi kelebihan yang Allah akan beri kepada kita yang menunaikan solat. Ya. Memperoleh pahala dan meninggikan darjat. Kemudian dapat membentuk disiplin diri kerana apabila kita solat ada masa-masa tertentu, ya, dan juga kita solat dalam keadaan bersih dan solat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar sebagaimana firman Allah, solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Baiklah ustazah, sebelum kita pergi kepada akibat dan saya tak cakap tadi ada soalan, kan? Saya nak simpan dahulu soalan saya sebab kita nak berhenti rehat seketika. Adik-adik di rumah jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke teras di Didik TV KPM. Sebentar tadi ustazah telah menerangkan apa kelebihan-kelebihan sekiranya kita konsisten mendirikan solat dan apa akibatnya ustazah. Boleh tak kita nak minta pandangan daripada anak-anak kita, apa akibat kalau kita meninggalkan solat? Ya, okay. Adik-adik, angkat tangan. Siapa yang nak cuba jawab? Anis Kaisara, silakan. Mendapat dosa. Mendapat dosa. Okay, Hadirah tadi angkat tangan. Hadirah, silakan. Mendapat balasan. Mendapat balasan. Mendapat balasan. Ada lagi yang ada lagi, ada lagi nak cuba? Mawar. Silakan. Doa tidak termakbul. Doa tidak termakbul. Betul ke ustazah? Okey, jawapan-jawapan yang diberikan oleh adik-adik kita tadi sangat bagus, ya. Kita perhatikan bahagian yang kita sediakan, apakah akibatnya antaranya, ya. Antaranya ialah menjadi penghuni neraka, ya. Na'udzubillah min zalik, ya. Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja
akan menjadi penghuni neraka. Sedangkan dekat dunia ni pun, kalau kita terkena api lilin pun, kita tak sanggup kan, Nisa, untuk merasainya. Panas apatah lagi. Ya, betul tu, Ustazah Nadia. Apatah lagi di dalam api neraka. Dan seterusnya, sebagaimana yang Allah firmankan ya dalam Al-Quran, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Sebab nerakanya ada beberapa nama. Jadi kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Ya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang dimasukkan dalam neraka Saqar kerana mereka tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang menunaikan solat. Seterusnya, boleh menjadi kafir jika menolak ya, menolak dengan sengaja kefarduan solat. Ya. Murid-murid, supaya kita sentiasa menunaikan solat, mempunyai semangat untuk menunaikan solat. Ya, bercakap mengenai semangat menunaikan solat, kan, Ustazah? Saya percaya soalan saya ini tidak berkaitan kepada adik-adik saja, diri saya sendiri untuk peringatan dan kepada mereka di luar sana. Bagaimana untuk mengatasi masalah konsisten dalam solat? Dalam ada masa sibuk sangat, terlepas dah waktu ataupun hujung-hujung waktu, macam mana tu Ustazah? Masya Allah, bagus sangat kan adik-adik soalan Kakak Nisa tadi. Ini adalah isu yang memang dihadapi oleh semua kita. Bagaimana kita nak konsisten, bagaimana kita rasa nak seronok untuk menunaikan solat. Yang pertama, adik-adik, kita kena rasa bersyukur kita bangun pagi, kita ada udara yang kita hirup ya, kita ada cahaya matahari, kita dapat hidup, kita dapat nikmat. Semuanya ni dari siapa? Dari Allah. Kita ada mak ayah yang sayang kepada kita. Jadi solat merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi banyak kita bersyukur kepada Allah, lagi banyak Allah akan beri. Dan yang kedua ialah solat ni adalah satu jemputan khas, special untuk kita. Ya? Allah menjemput kita untuk menghadapnya ataupun untuk berjumpanya dalam waktu solat. Adik-adik, seronok tak kalau ada orang yang hebat, orang yang penting di negara kita ataupun di dunia ni menjemput kita datang ke rumahnya? Ya, mesti kita rasa gembira. Betul? Solat sebanyak 5 kali kan, Nisa, adalah jemputan Allah untuk kita menghadap, mengadu, meminta pertolongan. Jadi kita kena rasa mulia dan kita kena rasa bangga kerana Allah pilih kita untuk menunaikan solat. Tanamkan perasaan, tanamkan ini. Supaya kita seronok untuk menunaikan solat. Diharap jadi peringatan bukan setakat pada kita tapi kepada mereka semua di luar sana yang menonton. Baiklah Ustazah, silakan. Okey, seterusnya. Okey, baiklah Nisa dan juga anak-anak sekalian. Ustazah nak tanya, sebagai seorang mukmin yang bertakwa ni, adakah kita hanya menjaga hubungan kita dengan Allah semata-mata? Macam mana pula hubungan kita dengan manusia, dengan haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan? Macam mana reaksi kita dengan alam sekitar kita? Okey. Kita ni umpama pokok. Ya, manusia ataupun seorang yang beriman ini umpama pokok. Pokok ini akarnya menunjang, ya, akarnya mencengkam ke bumi. Dan batangnya yang kukuh tegak ke atas dan kemudian daun-daunnya merimbun. Dan pokok ini akan lebih bermanfaat kepada seluruh makhluk di alam ini jika dia ada bunga, ada buah-buah. Tu dia. Buah apple. Betul. Umpama ini adalah analogi. Akar yang kuat ini umpama akidah. Akidah kita kuat tertanam di dalam tunjang hati kita. Ya, tunjang kita, keimanan kita kepada Allah. Manakala batang itu pula ialah ibadat, iaitu solat. Kerana solat itu tiang agama. Kalau kita tinggalkan solat, kita robohkan agama. Begitu juga dengan pokok. Kalau batangnya ditebang, maka pokok akan tumbang. Manakala buah-buah yang masak meranum itu ialah akhlak. Sebab bunga dan buah-buah itu menghiasi pokok. Akhlak pula ialah menghiasi peribadi diri kita. Kalau pokok tu berbunga cantik, Ustazah, cantiklah kelihatannya. Bagi manfaat pada orang lain. Jadi apakah dia akhlak? Silakan Ustazah Nadia. Baiklah, di sini kita akan masukkan bidang akhlak. Jika anak-anak nampak di sini, akhlak dari sudut bahasa diambil daripada perkataan bahasa Arab, iaitu khuluq, yang bermaksud budi pekerti, watak, kelakuan dan tabiat kita. Macam mana kita seharian, itulah akhlak kita.
Seterusnya, dari segi istilah, ialah sifat yang tertanam dalam jiwa kita yang mendorong lahirnya sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Maksudnya kat sini Nisa dan juga anak-anak, akhlak ni adalah reaksi spontan kita. Reaksi spontan kita. Macam mana apa yang berlaku seharian itu, itulah akhlak kita. Kalau kena marah dengan mak, macam mana kita reaksi kita? Kalau itulah di sekolah, akhlak. Kawan terlanggar, macam mana kita punya first reaksi yang pertama? Kalau kena tegur dengan ustazah, dengan cikgu, macam mana agaknya? Buat sekolah itu ataupun senyum. Itulah tabiat kita. Itulah watak kita. Okey. Seterusnya. Okay. Akhlak ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama akhlak mahmudah, akhlak yang mulia. Yang kedua ialah akhlak mazmumah. Dari akhlak gambar yang apple ni, anak-anak murid boleh teka kot. Tengok buah apple yang cantik itu, akhlak yang mahmudah lah yang cantik. Yang buruk, yang busuk sikit ni, dia adalah mazmumah yang buruk. Kita tengok maksud akhlak mahmudah ialah sifat dan tingkah laku terpuji seiring dengan ajaran Islam. Akhlak kita itu seiring aja dengan ajaran Islam. Kemudian kalau akhlak mazmumah, sifat dan tingkah laku yang keji yang berlawanan dengan ajaran Islam. Okey, boleh tak saya Ustazah ni nak tanya pada anak-anak murid kita, boleh tak bagi contoh apakah akhlak mahmudah yang selalu kita amalkan, yang kita buat di rumah, di sekolah? Boleh tak siapa-siapa bagi contoh? Siapa nak bagi contoh? Silakan Anis Kaisara. Okey. Bersyukur. Bersyukur. Mawar. Rajin. Mesti Mawar ni rajin kat rumah. Hadira pun angkat tangan, Ustazah. Ya, siapa tu yang angkat tangan? Hadira. Silakan Hadira. Bersabar. Okey. Okey, kalau dah anak-anak yang perempuan ni, yang putih-putih kita dah bagi contoh akhlak mahmudah. Boleh tak nak dengar daripada frontliner ataupun anak-anak lelaki kita ni, putera-putera kita tentang contoh-contoh akhlak mazmumah yang perlu kita hindari daripada hidup kita ni? Okey, siapa dulu nak cuba jawab? Saya cepat jawab. Silakan Aisha. Mudah putus asa. Pandai, Aisha. Seterusnya. Haris Saiful, silakan. Sifat pemarah. Okey, terakhir. Haris Ikhwan. Apa dia agaknya? Okey. Contoh sifat yang tidak baik. Sifat keji. Boleh? Buang masa. Okey, tahniah semua anak-anak. Terima kasih adik-adik. Okey, kalau anak-anak nampak di sini, ini contoh yang Ustazah sediakanlah sama seperti jawapan anak-anak kita tadi. Contoh akhlak mahmudah ialah sabar, syukur, kita redha dan rajin. Kalau contoh sifat mazmumah pula, seperti putus asa yang Harith sebutkan tadi, sombong, malas, lemah. Kalau kita tengok di sini kan, orang suka tak, masyarakat ataupun orang sekeliling kita, suka tak kalau kita ni bersikap sombong? Mestilah tak suka. Kita kena sentiasa beramah mesra, berbuat baik dengan orang sekeliling dan sebagainya. Dan jelasnya kita kena mengikuti contoh-contoh akhlak mahmudah yang tadi Ustazah. Di atas itu kita kena sabar, kita kena jadi penyayang orang sekeliling. Dan juga tadi Ustazah sebut kepada haiwan, alam tumbuhan dan sebagainya. Saya yakin Ustazah ada lagi perkara yang nak dijelaskan mengenai topik kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu kita nak berehat sebentar. Okay. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali ke teras di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa dan kita ada Ustazah Nadia dan Ustazah Salina serta adik-adik daripada SMK Taman Petaling dan juga SMK Taman Datuk Harun. Baiklah Ustazah, tadi kita dah bercakap mengenai akhlak mahmudah dan mazmumah. Mungkin Ustazah boleh kembangkan lagi apa lagi yang nak dikongsikan. Ya, terima kasih Nadia. Akhlak ni adik-adik ya adalah ajaran yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah menunjukkan akhlak yang mulia ya, kepada kita. Cuba kita perhatikan bagaimana agaknya apabila ibu kita memanggil kita di rumah, bagaimana cara kita menyahut jawapan ibu kita. Apa yang Nabi ajar? Nabi kata bercakaplah yang baik ya. Jadi sambutlah, sahutlah panggilan ibu dengan panggilan yang paling terbaik baik. Ya. Betul. Contohnya apa? Kalau Nadia, contohnya kan Ustazah jadi ibu Nadia. Ya, Mak. Ya, macam tu. Jangan ya apa ya. Okey. Dan Rasulullah mengajar kita satu doa ya anak-anak supaya kita sentiasa diberi bimbingan oleh Allah untuk mengamalkan akhlak yang terbaik. Anak-anak Nisa mesti suka tengok cermin kan? Ya, suka kerana nak bersiap Ustazah kan. Macam itulah. Okey. Jadi Rasulullah mengajar kita apabila kita melihat cermin, ya, melihat wajah kita di cermin, maka bacalah doa ini, ya. Apa dia doanya? Ya Allah, ya Tuhanku, sebagaimana Engkau memperelokkan kejadianku, maka elokkanlah akhlakku. Okey, sekali lagi Ustazah ulang. Ya Allah, ya Tuhanku, kita boleh jugalah kita gunakan ayat yang sebelumnya ataupun kita gunakan perkataan yang sebaliknya. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau perelokkanlah akhlakku sebagaimana Engkau memperelokkan kejadianku. Kejadian kita maksudnya Allah ciptakan kita dengan mata, hidung, telinga ni sangat-sangat sempurna, sangat-sangat cantik. Maka kita minta begitu juga Allah cantikkan. Allah cantikkan akhlak kita. Ya, alhamdulillah. Kan nanti kita dah nak balik kepada sekolah kan bulan April nanti. Harap-harap akhlak mahmudah ni, contoh-contoh akhlak mahmudah ni anak-anak bolehlah terapkan, apply dekat sekolah. Macam mana reaksi dengan kawan-kawan, macam mana dengan cikgu di sekolah nanti. Okey. Seterusnya Ustazah. Seterusnya. Okey. Nadia mungkin nak tanya apa agaknya, kenapa kita belajar tahajud ni? Ada terfikir ke macam mana? Saya terfikir apa kelebihan kalau kita menjadi mukmin yang bertakwa ni Ustazah? Adik-adik pun mesti tertanya-tanya kan dengan Kak Nisa kan? Senyum je mereka. Betul. Apa kelebihannya? Kenapa kita mesti jadi ciri ataupun kenapa ada kita ciri mesti jadi orang yang bertakwa? Konklusinya ada pada ayat 5 yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi. Tengok yang tulisan besar tu, mereka itulah, iaitu orang-orang yang bertakwa itu, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang yang berjaya. Dapat petunjuk dan menjadi orang yang berjaya. Suatu yang sangat-sangat kita perlukan ya, iaitu Allah bimbing kita dalam setiap kata, tutur, bicara kita, tindakan kita, kita nak buat apa-apa pun Allah bimbing dan kita dapat berjaya. Bukan dapat setakat di dunia, malah di akhirat nanti. Okey. Mungkin sebagai kita ada beberapa soalan kita sediakan di sini. Kita nak lihat adik-adik kita beri perhatian atau tidak daripada mula sehingga sekarang. Boleh adik-adik jawab soalan boleh ya? Oh, dah senyum-senyum bersedia dah mereka Ustazah. Silakan Ustazah. Okey, kita tengok soalan kita yang pertama. Nyatakan ciri orang yang beriman yang terdapat dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Boleh tak anak-anak kita bagi satu ciri, seorang satu ciri, apa ciri-ciri orang beriman yang terdapat dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5? Ada banyak tadi adik. Siapa nak jawab dulu? Anis Kasara, silakan. Beriman kepada perkara ghaib. Beriman kepada perkara ghaib. Tepat sekali. Amsyah tadi? Amsyah tadi angkat tangan? Amsyah ya? Berdisiplin. Berdisiplin. Okay, berdisiplin. Mungkin dia terapkan dalam solat tadi kan? Kita kena berdisiplin. Okay. Amsyah dia inginkan perkataan berdisiplin tu. Okey, seterusnya. Seterusnya. Mawar. Solat. Mendirikan solat. Ataupun sembahyang. Ada lagi? Ada lagi adik-adik. Daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Okey. Ada lagi? Ciri-ciri. Yang nak sebut ciri-ciri, Hadirah. Haris Ikhwan. Silakan. Beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Okey, betul. Ada lagi nak cuba? Okey, ada lagi nak cuba?
Adira yang tadi angkat tangan, bukan? Adira angkat tangan. Ya, silakan. Lambat sikit ya. Mengucap kalimah syahadah tanda beriman kepada Allah. Okey, seterusnya. Okey, apakah pengakuan secara lisan yang menunjukkan kita ni beriman kepada Allah? Okey, apa kalimah pengakuan? Siapa nak jawab soalan ni? Silakan Mawar. Laju je. Laju angkat tangan Mawar. Mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah. Mungkin Haris Mifzal nak cuba apa kalimahnya? Apa kalimahnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini yang kita nak tanya pada anak-anak kita di studio ni. Okey, macam mana kita tengok ini adalah situasi yang berlaku pada diri kita kan. Kadang dia memang berlaku pada kita seharian ya. Kalau yang gambar yang ada dua anak kecil itu dia tengah apa ni? Tak nak kawan. Tak nak kawan. Biasalah kan kalau anak-anak tu tak geng, tak nak kawan. Dia hanya kawan dengan kelompok dia saja. Kalau berlaku situasi ini, macam mana reaksi ataupun tindakan anak-anak? Ataupun apa-apa situasilah, situasi yang tidak baik, situasi yang menyebabkan kita yang nak menguji kita punya akhlak, bagaimana agaknya situasi keadaan kita nanti. Yang gambar kedua tu gambar apa ya Ustazah Nadia? Abang marah adik. Kat rumah mungkin kita ada pertelingkahan dengan adik-beradik kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekiranya kita melihat situasi itu? Ada yang nak jawab tak? Apa yang kita perlu buat ya kalau kita nampak ada pergaduhan ke, pertelingkahan ke? Ada? Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Mawar, abang klik mic. Okay. Hadira, Hadira nak cuba jawab. Silakan Hadira. Okey, silakan Hadira. Perlu bersabar. Betul. Sifat mahmudah tu kan tadi ya, bersabar. Okey, Mawar? Jangan sombong. Kena dengan semua lah. Kalau kita nampak situasi macam ni, kita bantu jugalah kan. Yang marah tu pun kena bersabar. Yang tadi adik kita cakap. Baiklah Ustazah, sebenarnya kita banyak lagi kita nak kongsikan dan bincangkan. Saya pun suka nak lihat adik-adik kita menyertai aktiviti kita, menjawab soalan dan sebagainya. Kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Tapi sebelum itu Ustazah, kalau boleh kita rumuskan pelajaran kita pada hari ini. Silakan Ustazah. Okey, alhamdulillah. Murid-murid, siapapun kita, ya, sama ada kita seorang pemimpin atau rakyat biasa dan apa juga kerjaya kita, satu ciri yang penting yang perlu ada pada diri kita ialah takwa. Ya. Ciri inilah nanti yang akan menjadikan kita seorang hamba yang mengenal penciptanya, lantas kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa dan kita menjalani kehidupan kita dengan cara yang betul. Dan ini nanti natijahnya akan menjadikan kehidupan kita di dalam dunia ini lebih harmoni, sejahtera, bukan sahaja di dunia, malah di akhirat sana. InsyaAllah. Jangan lupa jadi mukmin yang bertakwa. Dan jangan lupa Ustazah, jadikan ini ayat hafazan. Anak-anak murid, sila hafal ayat ini. Surah Al-Baqarah, ayat 1 hingga 5. 1 hingga 5. Boleh amalkan di rumah. Nanti dah kembali ke sekolah. Kalau Ustazah minta tolong baca, dah boleh baca dengan lancar. Betul. Nanti kita akan betul-betul ke tajuk dan sebagainya. Betul. Kan Ustazah kan? Baiklah, saya pasti adik-adik pun sudah tak sabar nak kembali ke sekolah. Jangan lupa jaga SOP, jaga jarak, ikut arahan guru dan pihak sekolah. Okey, baiklah Ustazah-Ustazah semua, terima kasih. Sekali lagi ni saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ustazah Salina dari SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya dan Ustazah Nurul Nadia daripada SMKP Taman Petaling. Serta adik-adik yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, terima kasih. Terima kasih kepada semua menonton yang sentiasa setia bersama kami daripada mula hingga ke akhir. Diharapkan apa yang kita belajar di Didik TV memberi banyak manfaat, memberi input dan membantu menyediakan adik-adik untuk kembali ke sekolah. Kerja rumah dah siap belum? Jangan lupa buat. Kita jumpa sekali lagi. Terima kasih Ustazah. Jumpa lagi. Jangan ke mana. Setia di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Lambai adik-adik. Lambai kawan-kawan kita kat rumah. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lia, ibu kepada 3 orang anak. Anak 2 di sekolah menengah dan 1 di sekolah rendah. Semasa musim COVID-19 ini, anak-anak saya telah mengikuti kelas online iaitu PD-PDA di rumah. Saya seorang ibu tunggal yang bekerja. Saya akan pastikan anak saya tidak ketinggalan
mengikuti kelas online dan bangun awal sebelum kelas bermula. Sebelum saya pergi kerja, saya akan sediakan sarapan dan setiap 2 jam sekali saya akan call dan pastikan mereka tidak ketinggalan kelas. Selepas habis kerja, saya akan pastikan kerja sekolah anak-anak dibuat dan akan duduk bersama mereka. Bye! Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Perkongsian tips yang boleh digunakan oleh ibu bapa sepanjang sesi PDPR ini ialah di mana menyediakan peranti dan akses internet yang bersesuaian. Manakala tips kedua pula, ibu bapa perlu mencetak jadual PDPR yang telah disediakan oleh pihak sekolah bagi memudahkan setiap ahli keluarga memantau pelaksanaan PDPR secara berkesan dapat dilaksanakan oleh anak-anak. Terima kasih.